Halo guys. Halo halo. Halo halo. Pembaca setia dan penonton Take In Action Games. Kita dari Take In Action Games, saya Kevin dan gue Iqbal. Kita berdua lagi ada di mana? Kita lagi nungguin pesawat untuk berangkat ke Tokyo Game Show 2015. Ya, seperti yang kalian tahu, kita bakal liput beberapa, ya beberapa sih, banyak game. Semuanya. Semuanya yang ada. Kalau bisa. Kalau bisa. Ya mungkin nggak akan bisa sih. Pokoknya hampir semua game yang ada di Tokyo Game Show kita bakal lihat. Kita liput kalau bisa. Dan mungkin kita shoot videonya ya. Biar kalian semua pada tahu. Nantikan. Ya, nantikan. Dan sekarang kita lagi nunggu pesawat dulu di sini. Dan kita bakal ke Kuala Lumpur terlebih dahulu. Ya. Dan semoga di sana aman-aman saja, soalnya sudah di sana sudah seperti Silent Hill. Iya. Indonesia sedang mengekspor asap ke Kuala Lumpur. Betul sekali, aduh malu saya. Semoga kita selamat. Semoga kita selamat di sana. Kan. Ya sudahlah, kita mau pergi dulu dan sampai jumpa di sana. Kita sudah sampai di Kuala Lumpur. Oh belum. Kita udah sampai di Kuala Lumpur. Dan kalau mau lihat kabutnya parah banget sih. Jadi ya itu asap kali bukan kabut. Ah itu asap. Oke. Jadi ya. Saya lumayan parah di sini, tapi semoga kita nggak ketemu pandemic head di sini. Betul sekali. Semoga tidak terjadi keanehan di dunia kita. Tiba-tiba semuanya berdarah-darah. Udah, itu aja. Nanti kita ketemu lagi di langsung di Haneda. Ya. Oke, bye-bye. Yo, kita udah di Haneda sekarang. Dan ini udah jam berapa? Jam 12 malam. Parah nih. So, yang kita akan lakukan sekarang adalah diam menggelandang di sini. Sedih. Ini udah jam 12 malam, kita juga enggak booking buat hotel hari ini dan kayaknya enggak ada hotel yang mau terima kita jam segini juga. Jadi kita bakal nginep di Haneda dulu sampai besok pagi dan ya semoga tidak terjadi sesuatu yang aneh di sini. Bagaimana, Bal? Ya. Menyenangkan perjalanan di pesawat 7 jam sampai pantat saya mati rasa. Tapi senang overall. Oke, nanti kita ketemu lagi mungkin di acaranya Bandai Namco atau enggak. Enggak tahu lah. Tapi ya sampai nanti. Oke. Oke, kalau kalian berpikir kita ada di Bandai Namco itu salah. Jadi kita belum kesana. Rencananya besok, ini masih hari yang sama yang tadi. Ini kita baru di nyampe di hostel dan aduh capek banget. Ya ada kenal. Terutama yang tutup. Ya saya susah tidur tadi malam. Aduh. Dan untuk sekarang ini saya mau tidur dulu. Kalau kalian penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya, tungguin aja. Besok kemungkinan, bukan kemungkinan besar sih, kayaknya udah pasti kita ke Bandai Namco dan semoga di sana kita bakal melihat sebuah game yang baru atau barang-barang keren lainnya dari Bandai Namco mungkin. Nantikan. Kayaknya saat ini itu aja deh. Sampai nanti, sampai besok. Dadah.